Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan media Pokja Polres Metro Jakarta Barat, Kasatreskrim serta para kanit jajaran Polres dan Polsek yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini kami dari Polres Metropolitan Jakarta Barat akan menyampaikan informasi terkait dengan pengungkapan tindak pidana perjudian online yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan perjudian ini, khususnya judi online, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam keterangan persnya di Istana Merdeka pada tanggal 12 Juni 2024 menyampaikan bahwa judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, melainkan judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Kemudian juga mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, di mana beliau menegaskan bahwa Polri tidak akan ragu untuk memberantas perjudian online. Menindaklanjuti hal tersebut, Polres Metropolitan Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, beserta Polsek Jajaran selama satu bulan terakhir, mulai periode tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 11 Juli 2024, telah berhasil mengungkap perjudian online sebanyak 23 kasus, dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 29 orang, yang terdiri dari 17 orang selaku pemain judi online dan 12 orang selaku telemarketing. Kemudian penyidik juga berhasil melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dengan rincian 30 unit handphone yang ada di depan kita, kemudian 6 unit CPU, perangkat komputer, kemudian 6 unit monitor, 7 unit keyboard, 6 buah mouse, 13 kartu ATM, dan 1 unit airsoft gun. Terkait dengan pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan bahwa perjudian online tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar 200 miliar rupiah. Dari pengungkapan perjudian online yang sudah dilakukan, terdapat satu kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di apartemen Neo Soho, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Dari pengungkapan tindak pidana perjudian online di apartemen tersebut, penyidik berhasil mengamankan 7 orang pelaku atau tersangka. Yang pertama atas nama AE, umur 39 tahun, beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Yang bersangkutan berperan sebagai penanggung jawab kegiatan perjudian online dari kelompok ini. Kemudian yang kedua atas nama FAF, umur 26 tahun, beralamat di Kelurahan Manggis Ranting, Kecamatan Mandiangin, Koyo, Selayan.
yang bersangkutan berperan sebagai peretas, peretas situs-situs yang nantinya akan dimasukkan alamat ataupun link perjudian online tersebut. Yang ketiga, tersangka atas nama YGP, umur 20 tahun, alamat Kelurahan Mangun Sarkoro, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Yang bersangkutan juga berperan sebagai peretas. Kemudian yang keempat, atas nama FH, umur 21 tahun, alamat di Kelurahan Andaleh, Kecamatan Luak 50, Kota Sumatera Barat, juga berperan sebagai peretas. Kemudian yang kelima, atas nama GF, beralamat di Kelurahan Andaleh, Kecamatan Luak 50, Kota Sumatera Barat, juga berperan sebagai peretas. Yang keenam, atas nama FAP, umur 19 tahun, beralamat di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang bersangkutan berperan sebagai peretas. Dan yang ketujuh adalah atas nama MHP, umur 41 tahun, alamat di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, yang bersangkutan berperan sebagai pemilik rekening yang menampung uang hasil perjudian online. Dari pengungkapan kasus tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya adalah 6 unit CPU, 6 unit monitor, 7 unit keyboard, 6 buah mouse, 8 unit handphone, dan 1 unit airsoft gun. Adapun kronologis penangkapan yang dapat disampaikan, berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya aktivitas perjudian online yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian penyidik juga melakukan kegiatan patroli cyber, dan selanjutnya dari hasil penyelidikan yang dilakukan mengarah terhadap adanya aktivitas perjudian di salah satu apartemen di kawasan Kecamatan Grogol, Petamburan. Dan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengamankan kegiatan usaha perjudian online di apartemen tersebut dan mengamankan 6 orang tersangka yang tadi sudah disampaikan. Setelah dilakukan pengembangan, penyidik juga menemukan rekening yang digunakan oleh para tersangka dalam menjalankan aksinya. Terhadap pemilik rekening yang tadi atas nama MHP juga telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh jaringan pelaku perjudian online di apartemen di kawasan Grogol Petamburan ini adalah mereka menjalankan aksinya sejak bulan Agustus 2023 dengan mencari website milik instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang sistem keamanan websitenya lemah. Dan rata-rata dari hasil pengakuan tersangka, website milik pemerintah didominasi oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk instansi pendidikan berbagai macam, baik universitas negeri maupun swasta. Selanjutnya, terhadap website yang sistem keamanan yang lemah tersebut, para pelaku melakukan tindakan menambah atau menggunakan subdomain daripada website tersebut yang kita kenal dengan istilah defacing. Dari data yang berhasil dihimpun oleh penyidik, berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan defacing. Dengan perincian, 500 website milik instansi pemerintah
daerah dengan URL atau uniform resource locator.go.id dan 355 website dengan URL berupa ac.id. Selanjutnya, untuk mengoptimasi kualitas tampilan website yang sudah di facing tersebut, para pelaku melakukan yang dinamakan dengan SEO atau Search Engine Optimization. Sehingga dengan dilakukan SEO ini, diharapkan tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google. Ketika dia muncul di halaman ataupun di halaman pertama mesin pencari Google tersebut, maka itulah yang paling sering dicari oleh para pemain-pemain judi online. Ketika itu sudah berhasil dilakukan, maka para pelaku ini tinggal menyewakan alamat situs tersebut kepada para pemain judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil penyewaan tersebut, nilainya bervariasi tergantung daripada seberapa banyak situs tersebut dikunjungi ataupun dimainkan oleh para pemain judi online. Kisarannya antara 3 juta rupiah sampai 20 juta rupiah per harinya per situs yang disewakan. Dan dalam periode 3 bulan terakhir, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh penyidik, ditemukan beberapa rekening yang berada di negara Kamboja dengan jumlah perputaran uang sebanyak kurang lebih 170 miliar 103 juta 801 ribu. Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polres Metro Jakarta Barat kepada rekan-rekan media. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tadi sudah disampaikan bahwa yang ada di depan kita ini sebanyak 29 orang. 29 orang ini terdiri dari 17 orang yang bermain langsung perjudian online dan ada juga yang berperan sebagai telemarketing atau yang memasarkan beberapa situs-situs perjudian online di media sosial. Ini berhasil juga diamankan oleh tiap-tiap polsek jajaran yang memang kita tugaskan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana perjudian online. Jadi di samping 7 pelaku yang tadi disampaikan terkait dengan kasus menonjol tersebut, ada juga pengungkapan yang dilakukan oleh polsek-polsek jajaran. Apakah itu terkait dengan pemain judi online-nya langsung dan juga ada yang memasarkan situs judi online oleh beberapa orang-orang yang ada di depan kita ini. Ya, ini kan yang menjadi persoalan kita ya, ketika kita akan mengungkap kasus perjudian online yang bersifat lintas negara ini, maka ini yang menjadi langkah kita selanjutnya untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya pengungkapan bekerja sama dengan kepolisian negara setempat, dan tentunya ini juga menjadi hal yang perlu kita
sampaikan kepada Baris Krim Polri atau Mabes Polri untuk kita tindak lanjuti terkait dengan tindak pidana yang melibatkan para pelaku kejahatan khususnya perjudian online yang melibatkan lintas negara. Itu sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Saat ini dari 855 ini ada yang sudah kembali normal, namun juga kalau kita beberapa lihat cek di beberapa situs, karena memang ada indikasi pelaku-pelaku yang bermain dengan modus meretas situs-situs instansi pemerintah atau lembaga pendidikan, tidak hanya kelompok mereka saja, ada indikasi kelompok-kelompok lain bermain yang memang ketika kita tanya apakah situs ini yang mereka yang retas, ada juga mengatakan ini bukan kita, Pak. Artinya ada juga potensi kelompok-kelompok lain yang belum terungkap yang juga melakukan modus operandi yang sama. Sehingga kalau terkait dengan yang kita tangani, hampir sebagian besar sudah kita normalkan kembali. Namun kalau kita mencari di mesin pencarian Google, itu juga masih ada situs-situs yang masih mengiklankan perjudian online dengan cara seperti yang dilakukan oleh para pelaku yang kita amankan ini. Terkait dengan airsoft gun ini, memang kemarin penyidik pada saat melakukan kegiatan penggeledahan di apartemen tersebut menemukan airsoft gun di salah satu kamar yang digunakan oleh pelaku. Dan memang dari pengakuan pelaku yang menggunakan airsoft gun itu digunakan hanya untuk membela diri, untuk berjaga-jaga dan tidak terkait dengan ketika yang bersangkutan kita amankan menggunakan airsoft gun tersebut. Itu pun ditemukan di kamar di pelaku yang terlibat di dalam aktivitas perjudian online tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kami juga selain melakukan penegakan hukum terkait dengan perjudian online ini, beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi pencegahan juga rutin kami lakukan, depankan fungsi Binmas untuk bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, bagaimana Bapak Presiden menaruh perhatian yang tinggi terhadap perjudian online ini sampai membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online, dan juga dari Polri juga menindaklanjuti dengan membentuk Satgas Penegakan Hukum terkait dengan judi online ini, sehingga kita pun juga pada tataran satuan kewilayahan, selain melakukan upaya-upaya penegakan hukum, juga memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana judi online ini betul-betul sangat berbahaya dan merugikan seluruh lapisan masyarakat dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita menghilangkan aktivitas perjudian khususnya judi online di masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Barat. Baik, terima kasih. Jadi hampir seluruh wilayah kecamatan di Jakarta Barat memiliki apartemen yang memang jumlahnya cukup banyak. Terkait dengan tersebut, memang
potensi-potensi kerawanan terkait dengan keberadaan apartemen ini juga sudah kami petakan, sudah kita petakan berdasarkan dengan banyaknya tindak pidana yang berawal dari aktivitas kegiatan di apartemen. Nah, terkait dengan hal tersebut, Kapolsek jajaran Polres Metro Jakarta Barat juga sudah melakukan upaya-upaya antisipasi sebenarnya dengan melakukan berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola apartemen untuk memastikan aktivitas kegiatan masyarakat yang tinggal di apartemen tersebut betul-betul tidak terkait dengan apakah itu pelaku tindak pidana ataupun aktivitas-aktivitas kegiatan yang berpotensi terjadinya tindak pidana. Hanya memang sampai saat ini juga kita masih kesulitan untuk bisa memastikan seluruh penghuni apartemen merupakan orang-orang yang tidak terkait dengan masalah tindak pidana. Bercerita di kawasan Central Park ya, dengan begitu banyaknya tower yang ada di kawasan tersebut, sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya yang bersifat optimal dengan berkoordinasi dengan pengelola apartemen dan memastikan orang-orang yang tinggal atau menghuni apartemen tersebut betul-betul terdata, terdata identitasnya, kemudian juga aktivitasnya maupun pekerjaannya, sehingga ini juga akan memudahkan kami dari kepolisian untuk bagaimana bisa memantau aktivitas warga masyarakat yang tinggal di apartemen tersebut dan memastikan ketika ada terjadi tindak pidana, kita bisa mendeteksi dari apartemen ataupun kamar yang mana yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Dan ini sudah ada beberapa contoh yang diungkap oleh beberapa polsek terkait dengan tindak pidana yang melibatkan orang yang tinggal di apartemen. Dan itu sangat efektif untuk bisa mengungkap beberapa kasus-kasus yang ada di wilayah Polres Metro Jakarta Barat. Oke, dari pengakuan para pelaku ini sebenarnya para pelaku ini memiliki latar belakang pernah bekerja di beberapa pengelola situs judi online. Jadi antara beberapa tahun yang lalu mereka sudah pernah bekerja dan ketika mereka tidak merasa aman dengan pekerjaan tersebut, terus berhenti, sempat berhenti. Nah, kemudian mereka membangun kembali aktivitas kegiatan perjudian online dan dari 7 pelaku ini memiliki peran yang berbeda-beda. Tapi latar belakangnya adalah mereka pernah bekerja di beberapa situs judi online. Seperti ada salah satu pelaku yang memang memiliki kemampuan untuk membuat tampilan website. Ada juga yang memiliki kemampuan untuk masuk ke beberapa situs-situs pemerintah maupun situs-situs pendidikan. Nanti mereka perannya berbeda-beda. Ada juga yang berperan sebagai penampung rekening. Ada juga yang berperan berkomunikasi langsung dengan jaringan judi online di Kamboja. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya punya hubungan komunikasi terlebih dahulu dengan para pemain-pemain judi online yang ada di negara Kamboja. Makanya mereka bisa menyewakan beberapa tampilan-tampilan situs yang sudah mereka retas, yang sudah mereka divesting untuk ditawarkan kepada para pemain judi online yang ada di Kamboja dengan harga dan biaya yang bervariasi antara 3 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Nah, kemudian kedua tadi
Jadi dari 29 orang yang kita amankan ini tadi, ada 12 berperan sebagai telemarketing. Telemarketing ya boleh dikatakan juga mereka rata-rata berperan sebagai selebgram. Selebgram yang memasarkan situs judi online melalui media sosial dan juga pengikut-pengikut daripada selebgram ini yang telah memiliki follower yang lumayan banyak. Nah inilah yang berhasil diungkap oleh beberapa Polsek Jajaran sehingga kita tetapkan sebagai pelaku ataupun tersangka perjudian online. Ya Mas ya? Ya, jadi sebenarnya mereka random. Jadi mengapa dikatakan situs pemerintah ataupun lembaga pendidikan yang memiliki sistem keamanan yang lemah? Ternyata ada juga yang kuat yang tidak bisa ditembus. Jadi mereka sudah beberapa kali mencoba masuk, jadi itu sama sekali tidak bisa diretas. Nah, makanya mereka melakukan ini secara acak. Dia terus mencari. Rata-rata sih bukan domain ya, lebih kepada subdomain. Subdomain yang kayak misalnya pemerintah provinsi DKI Jakarta, kota Jakarta Barat. Nah Jakarta Baratnya itulah yang dimasuki oleh mereka. Sub-subdomain inilah yang memiliki sistem keamanan yang lemah, sehingga mereka bisa masuk sampai kepada tampilan website seolah-olah bisa menampilkan situs judi online tersebut. Nah, inilah yang mereka lakukan dan dalam kurun waktu 1 tahun itu mereka sudah berhasil meretas kurang lebih sekitar 855 website. Itu Mas. Itu tadi, kita sudah mengakumulasikan selama kurang lebih 3 bulan terakhir di dalam rekeningnya ada sekitar kurang lebih 170 miliar rupiah. Kalau untuk yang di ini ya, selebgram dengan para pemain ini, itu tadi kurang lebih sekitar dari hasil rekap yang dilakukan oleh penyidik, kurang lebih sekitar hampir 30 miliar. Perputaran uangnya ya, perputaran uangnya. Tugas dia hanya menampilkan situs judi online itu di akun selebgramnya, apa di akun medsosnya dia. Ya tergantung seberapa banyak follower yang ada di akunnya tersebut, itulah yang mungkin ada beberapa yang terpengaruh untuk bisa ikut bermain judi online. Tidak ada, tidak ada. Ada yang belajar secara otodidak, rata-rata juga backgroundnya adalah pendidikan SMK atau kejuruan. Ada juga yang sampai kuliah mendapatkan gelar S1 di jurusan teknik informatika. Jadi memang ada yang belajar melalui jalur perkuliahan, ada juga yang dilakukan secara otodidak. Ya tugasnya mereka sebagai selebgram ketika mereka memiliki follower yang banyak gitu, itulah yang disasar oleh para pemain judi online untuk memasarkan situs judinya mereka. Ya. Ya, ini kan sebenarnya masih kita dalami ya. Tapi memang dari pengakuan si salah satu pelaku ini, mereka bisa memunculkan tampilan situs itu di apa namanya urutan teratas pencarian mesin Google itu. Itu mereka melakukan survei juga. Jadi ketika mereka mencari kata kunci terkait judi online yang paling sering dicari oleh masyarakat atau pemain judi,
Contohnya misalnya slot gacor gitu. Nah, itu yang dia lakukan kegiatan-kegiatan optimisio itu, sehingga muncullah dia jadi berada pada kualitas urutan pertama dalam mesin pencari. Tidak. Kita belum sampai pendalaman seperti itu. Nanti ditanya penyidik, karena kita merekap rekening dalam waktu kurun waktu 3 bulan terakhir. Kalau detail-detail orang-orangnya, belum mendalami sampai sejauh itu. Sama, kita juga belum mendalami sampai sejauh itu. Ada lagi? Apa-apa, kalau mau ada lagi silakan. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Saya ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.